DPW LDII Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan ibadah kurban pada Kamis 29 Juni 2023. Kegiatan tersebut bertempat di beberapa titik di seluruh wilayah NTT untuk memperluas penyaluran kepada masyarakat. Sekretaris DPW LDII Nusa Tenggara Timur Rusni Hasan mengatakan, hewan kurban yang telah dikurbankan warga LDII sebanyak 109 ekor, yang terdiri atas 64 sapi dan 45 kambing. Sedangkan untuk Kota Kupang, total ada 27 ekor yang terdiri atas 17 sapi dan 10 ekor kambing. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kepedulian sosial kita di antara sesama manusia. Ketua Panitia Kurban DPW LDII NTT Nawang Bayu mengatakan, kegiatan rutin tahunan oleh warga LDII tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus kepedulian sosial. Selain itu, kegiatan ini mampu meningkatkan kebersamaan dan kekompakan antar warga LDII dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini bisa menambahkan kebarokan bagi kita semua dan sesama di sekitar kita. Salah satu dokter hewan di Nusa Tenggara Timur, Julita Dewitri Metrayasa, mengatakan pelaksanaan penyembelihan kurban ini sudah lebih baik dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Julita menilai LDII sudah menyembelih hewan kurban sesuai dengan anjuran dokter hewan. Semoga ada yang selanjutnya juga seperti ini dan mungkin semakin baik lagi dalam menghasilkan ekstrawan dan cara penolongan yang baik. LDII NTT mengajak kepada warga LDII dan masyarakat untuk menjadikan kurban sebagai cara meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi kurban untuk meningkatkan kepedulian sosial.